Indonesia Madani. Saya ucapkan kepada yang berhormat Datuk Seri Khalifah. National Ceramic 2023 dikonsepkan oleh HRD Corp dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Belia dan Sukan serta banyak lagi agensi dan jabatan kerajaan yang lain. Selain itu, kita juga akan bekerjasama dengan pemain industri di sektor swasta, badan serta organisasi yang tidak berasaskan keuntungan untuk menjayakan National Training Week 2023. Ini amat penting memandangkan kita sedang dalam usaha untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara jangka panjang. Oleh itu, kami berharap National Training Week 2023 akan menjadi pemangkit utama untuk memupuk semangat pembelajaran sepanjang hayat sebagai budaya masyarakat Malaysia. Malaysia menghadapi ketidakpadanan antara kemahiran yang diperlukan oleh majikan dengan kemahiran yang dimiliki oleh pencari kerja. Jurang ini telah menjejaskan kebolehpasaran individu dan keupayaan industri kita untuk berkembang. Oleh itu, terdapat keperluan untuk menangani jurang kemahiran Malaysia dengan cara yang bermakna, iaitu suatu kaedah yang boleh memberi impak seperti National Training Week 2023. Ini juga memerlukan perkongsian awam swasta yang dapat menyemai semangat pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan semua rakyat Malaysia. Justru, kita mestilah memupuk persekitaran kolaboratif terhadap latihan dan pembangunan di samping mengukuhkan ekosistem peningkatan kemahiran, kemahiran semula dan pelbagai kemahiran negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, National Training Week merupakan usaha pertama seumpamanya di Malaysia. Walaupun masih baru, kita telah pun menetapkan beberapa matlamat. Inisiatif ini menyasarkan untuk menarik lebih 5,000 jurulatih dan kolaborator yang akan menyampaikan lebih 5,000 kursus latihan, melatih sehingga 125,000 peserta termasuk kanak-kanak dan dari peringkat prasekolah sehinggalah warga emas, merekodkan lebih 500,000 jam latihan dan menyampaikan lebih RM250 juta dalam nilai latihan. Saya percaya National Training Week 2023 ini merupakan satu inisiatif yang sangat bertepatan dengan keperluan semasa. Pertamanya, saya percaya program ini merupakan satu gerak gembur nasional besar-besaran untuk melonjakkan minat dan kesedaran semua anggota masyarakat khususnya berkenaan kepentingan dan kegentingan meningkatkan kemahiran diri secara berterusan. Kesedaran dan kecenderungan untuk melakukan ini akan pastikan seseorang itu akan tetap kekal relevan dan kompetitif. Skill, reskilling dan upskilling adalah perkara yang tidak boleh dielakkan. Dalam dunia hari ini, mempunyai kelayakan asas ataupun ijazah pertama sahaja sudah tidak mencukupi. Bukan sahaja kita mempunyai jumlah graduan yang semakin ramai dan kompetitif, tetapi kita sedang hidup pada zaman yang menyaksikan segala perkara berubah dan berevolusi dengan pantas. Didakan teknologi, impak pandemik global, malah konflik dunia yang berterusan
menyebabkan segala ilmu, kemahiran dan pengalaman sedia ada menjadi tidak relevan dengan begitu cepat sekali. Peristiwa pandemik dan perubahan ekonomi global telah meningkatkan pengangguran siswalah Malaysia yang kini mencapai 4.1%. Malah ia sebenarnya telah turut melebarkan jurang kemahiran nasional. Hampir 34% daripada graduan tempatan kita kini bekerja dalam pekerjaan separuh mahir dan berkemahiran rendah. Lebih merisaukan, banyak sekali laporan dan analisis yang menunjukkan bahawa dalam tempoh 5 sehingga 10 tahun akan datang, lebih dari separuh kemahiran, kelayakan serta pengalaman yang ada sekarang akan menjadi lapuk dan tidak relevan. Justru bagi memastikan kita berupaya menembusi pasaran kerja dan mendapat imbuhan gaji yang baik, kemahiran dan ilmu kita mesti sentiasa ditambah, diperkemas dan diperluaskan. Kita bukan sahaja perlukan kemahiran yang relevan dan terkini, tetapi kemahiran yang bersifat frontier, iaitu kemahiran-kemahiran terkehadapan dan bernilai tinggi. Jadi atas sebab itulah, National Training Week pada hari ini mempunyai kepentingan yang mesti disokong oleh semua pihak. Kita mesti bersama-sama menyedarkan masyarakat di luar sana untuk terus-menerus memperbaiki diri. Mahasiswa, graduan, golongan pekerja dan masyarakat secara umum mesti melihat latihan dan pemantapan kapasiti serta kemahiran diri secara berterusan sebagai satu prasyarat dan trend baru dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi sama-sama menjayakan National Training Week 2023 ini, saya berbesar hati memaklumkan bahawa sepanjang tempoh National Training Week nanti, semua politeknik dan kolej-kolej komuniti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi di seluruh negara akan menawarkan pelbagai kursus dan latihan jangka pendeknya secara percuma kepada semua yang berminat. Justru, saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru, malah menggesa semua graduan, tenaga kerja dan sesiapa sahaja di luar sana untuk merebut peluang keemasan ini. Kaji dan pilihlah program atau kursus yang bersesuaian dengan minat serta kemahiran anda. Gunakanlah masa ini untuk meningkatkan kapasiti keupayaan dan keboleh pasaran diri. Pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan profesional yang berterusan seperti ini sudah pasti akan sangat membantu meningkatkan keboleh pasaran dan kompetitif diri kita masing-masing. Itu dia.